Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam tanggung jawab Allah, dalam perlindungan Allah. Maka kita semua yang sholat subuh berjamaah ini dalam fi zimmatillah, dalam tanggung jawab Allah, dalam kuasa Allah, dalam perlindungan Allah dari segala macam mara bahaya, musibah, penyakit, dan dijaga dalam istiqomah iman dan Islam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, thumma hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, salat sunat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidhi dalam kitab yang masyhur disebut Sunan At-Tirmidhi, tapi disebut juga nama lain kitabnya sama, Jami' At-Tirmidhi. Disebut dia Jami' karena di dalamnya ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Disebut dia dengan Sunan karena di dalamnya ada sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Sunan Ad-Darimi. Bedanya dengan Sunan Gunung Jati, kenapa disebut sunan? Karena kalau kita hormat, tangan kita disusun. Susun itu susunan, maka disebut sunan. Tidak ada hubungan. Yang satu sunnah-sunnah, yang satu cara menghormati. Sunan. Karena kalau ketemu tangan kita bersusun-susun menghormati, memuliakan dia. Begitu juga lah tangan saya susun memuliakan Abah Raud, para tuan-tuan guru, alim ulama, Amar, Adinda Amar, sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat. Insyaallah semua kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi judul subuh ini Ayam Mati di Lumbung Padi. Sepanjang saya ceramah baru inilah judul yang aneh. Ayam mati di lumbung padi. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Itu pepatah orang Indonesia. Lumbung padi itu kalau pergi nanti ke Sumatera Barat, ada rumah seperti rumah adat di depan rumah, trangking namanya, itu tempat menyimpan padi. Supaya apa? Supaya nanti di musim paceklik, musim kemarau, sawah tidak tumbuh hijau, tidak terjadi kelaparan. Di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua juga begitu tabiat orang Indonesia. Memang dia punya persiapan. Kalau di tempat lain makanannya sagu, ada tempat penyimpanan sagu. Di daerah timur sana, makan sagu. Saya ceramah ke daerah Sulawesi, ke Papua, di Sorong, di Raja Ampat, di Fak-Fak. Diberi sagu. Ini makanan enak Pak Ustaz, saya coba, enak. Cuman cepat laparnya, karena kita biasa makan nasi. Artinya apa? Ada persiapan untuk masa depan. Itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Ketika dia diberikan Allah taala ilham melalui mimpi, wahyu. Bagi kita tidak ada wahyu karena sudah putus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Habis, tak ada lagi wahyu. Tapi kemudian ilham tetap terus ada. Lil insani lammatani, manusia ini punya dua lammah. Bisikan-bisikan yang datang dari malaikat disebut ilham. Bisikan-bisikan yang datang dari syaitan disebut waswasah. Makanya kita selalu minta perlindungan Allah dari waswasah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nama perbuatannya waswasa, yuwaswisu. Perbuatannya waswasah. Tempat dia berbisik, alladzi waswisu fi sudur, di dada. Bagian yang sebelah mana? Atas, bawah, kanan, kiri? Yang sebelah kiri. Tempat jantung berdetup, berdetak, berdegup, sebelah kiri. Makanya jantung itu kita isi dengan zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Disitu, untuk mengusir bisikan-bisikan setan. Tabiat dia khannas, bersembunyi. Kenapa disebut dia bersembunyi? Karena dia mengintai seperti tikus di lubang mengintai kucing. Kalau dia lihat ada kucing, dia khannas, bersembunyi. Tapi ketika dia lihat tidak ada kucing, dia keluar. Maka saat hati berzikir, dia bersembunyi. Saat hati lalai, dia keluar. Maka kata Allah, wala takum minal ghafilin, jangan kau lalai. Kun ma'allah, selalulah engkau bersama dengan Allah. Selalulah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan orang. Kalau kau duduk dengan dia, kau ingat Allah. Makanya kalau duduk dengan almarhum dulu, ingat Allah. Duduk dengan Abah Raud, ingat Allah. Saya kalau duduk dengan ulama itu, Pak Ustaz, saya ingat Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau saya duduk dengan Ustaz, saya ingat proposal. Oleh sebab itu maka kun ma'allah. Untuk apa? Mengusir khannas yang bersembunyi tadi. Maka kita ini dikatakan dalam tema yang diberikan, jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam bisa mati di lumbung padi? Ayam itu kan mati karena kelaparan. Kenapa bisa di lumbung padi, tempat penyimpanan padi menunggu masa paceklik, masa kering, sedangkan orang saja tidak akan mati karena padi itu ada, padahal dia berada di lumbung padi itu, kenapa bisa mati? Karena dia tidak mau apa bahasa Indonesia, mencotokkan, menggunakan paruhnya untuk memakan padi itu. Dia tidak mau, dia biarkan dirinya mati binasa, tidak mau dia makan padi itu. Oleh sebab itu, adakah manusia seperti ini disebutkan dalam Al-Quran yang sejalan dengan peribahasa ini? Ada. Siapa dia? Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab. Keledai dipakai untuk menarik gerobak. Isi gerobak itu di belakang kitab berjilid-jilid. Tapi ada manfaat kitab itu bagi keledai? Tak ada. Jadi kalau dalam peribahasa kita dipakai ayam, di Mesir, di Arab yang dipakai keledai. Keledai selalu dipakai untuk konotasi negatif yang jelek-jelek. Suara. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Gimana sih suara keledai, Pak Ustaz? Tulis aja di YouTube, sautul hamir. Tulis sendiri, sautul hamir. Jangan sekarang, nanti habis pengajian. Untuk rumah yang paling jelek, la baitul ankabut. Janganlah jadi rumah yang paling rapuh. Rumah yang paling kokoh kelihatannya adalah laba-laba, rumahnya Spiderman. Tapi itulah rumah yang paling rapuh. Kenapa? Karena membangunnya susah, menarik
getah kayu disusun demikian indah cantik berangkai, tapi kemudian sekali tarik saja hancur. Perumpamaan rumah paling jelek, laba-laba. Perumpamaan suara paling buruk, keledai. Dan dalam peribahasa kita pun, jangan sampai keledai jatuh dua kali di lubang yang sama. Sebuah perumpamaan. Maka sesungguhnya yang kita pahami bukan bunyi teksnya, bukan kalimatnya, bukan hewan yang dipilih, apakah ayam atau keledai. Tapi yang diambil di situ adalah tidak mengambil manfaat. Sebagaimana ayam tidak mengambil manfaat dari padi, padahal sebenarnya padi bisa mengenyangkan dia, menyelamatkan nyawanya, bisa hidup panjang tidak kelaparan, maka keledai juga tak mengambil manfaat dari kitab-kitab, buku-buku yang dia bawa. Satu gerobak, tiga kereta keledai di belakang, tak ada manfaatnya. Kama salil himari yahmilu asfara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala memberikan contoh, kalau yang ini keledai, manusia mulia. Tapi apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami sudah lama angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia tidak mau naik ke atas. Dia lebih memilih jatuh ke bawah. Wattaba'a, diperturunkannya hawa nafsunya. Famathaluhu, ini lebih tinggi lagi. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia, kata Allah, seperti seekor kalb, dog, anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing, kalau kau ambil batu, mau kau lempar, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Dan andai kau diam, tetap juga kau dia menjulurkan lidahnya. Tapi tidak selamanya anjing disebutkan dalam perumpamaan yang jelek. Ada satu ayat disebutkan anjing beberapa kali ketika anjing bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Apa maknanya? Anjing sekalipun najis mughallalah, kalau dia jilat, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana tempat air kamu, fa'ahriqu, tumpahkan air itu semuanya habis. Basuh bejana tempat air itu dengan 7 kali. 1 kali dengan air bercampur tanah, 6 kali dengan air suci yang mensucikan. Tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. Apa maknanya? Anjing yang najis, yang kotor, tapi kalau dia dekat dengan orang soleh, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali dalam Al-Quran. Kalau anjing saja bisa dimuliakan sedemikian rupa, apalagi makhluk yang mulia. Ada saatnya manusia ini begitu hebat, begitu tinggi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati, kami perintahkan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya, illa iblis, kecuali satu. Makhluk yang hina, warnanya hitam, terbuat dari tanah busuk bau, rendah diinjak tapak kaki, tapi begitu ditiupkan Allah, fanafaqtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya, apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk-makhluk yang bercahaya, yang indah, yang hebat itu sajidin, sujud ke tanah yang busuk dan bau. Kenapa? Allah meniupkan ruh kemuliaan di dalamnya. Tapi ketika dicabut Allah Ta'ala kemuliaan dari tanah yang busuk dan bau itu, apa yang terjadi? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, lebih rendah daripada kambing, onta, lembu. An'am, binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina lagi daripada itu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa peribahasa sesungguhnya sejalan dengan yang dipakai Allah Ta'ala dalam Al-Quran, karena target yang ingin dicapai dari perumpamaan-perumpamaan itu adalah menyentuh hati manusia. Perumpamaan seekor keledai, perumpamaan rumah laba-laba, perumpamaan tentang manusia, perumpamaan tentang ayam di lumbung padi. Target yang ingin dicapai adalah menyentuh. Bagaimana cara Allah Ta'ala menyentuh hati manusia? Supaya kalau sudah hati itu tunduk, yang lain ikut menjadi tunduk. Ala fil jasadi mutlah, kita gila dalam jasad ini ada segumpal
Jika salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadal wa idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb, itulah dia hati. Maka hati ini diperbaiki. Di mana letak memperbaiki hati? Satu Indonesia ini orang datang kemari untuk memperbaiki hati. Di sinilah lumbung padi itu, di sinilah lumbung zikir itu, di sinilah lumbung ilmu itu, di sinilah tempat para penghafal Quran itu, di sinilah tempat wali-wali Allah berkumpul. Tiba-tiba ada ayam kelaparan di lumbung padi. Pagi ini Abdul Somad datang kemari untuk mencari padi-padi, karena jiwa yang kering, hati yang kosong hampa, berkumpul bersama orang-orang soleh. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lewat mampir singgah melalui taman surga, farta'u, makan minumlah kamu di taman itu. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah, taman surga itu kan di akhirat. Kata Rasulullah, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisu zikri, majlis-majlis zikir. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Padi materi, benda, bisa mengenyangkan lambung ayam. Tapi yang kita maksud di sini kiasan bukan padi materi beras, bukan jagung, bukan sagu, bukan beras. Yang dimaksud apa? Yang mengenyangkan spiritual kita. Kalau anak tidak dikasih makan sarapan pagi, dia nanti akan makan makanan yang belum pasti steril, pewarnanya pewarna tekstil, 3 hari tidak basi karena ternyata pakai pengawet. Bukan cuma pengawet itu mengawetkan makanan dia, dia awet sekalian gara-gara pengawet terlalu banyak. Maka orang tua yang khawatir anaknya jajan sembarangan di pinggir jalan, dikasih makanan. Ini materi, makanan ini materi, beras ini benda, sagu ini benda, jagung ini benda. Benda hanya bisa mengenyangkan benda. Materi beras, jagung, padi mengenyangkan lambung, karena lambung juga materi. Tapi jiwa manusia bukan materi. Ada zahir, ada batin, ada spiritual, ada material. Makanya selalu dalam sambutan kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan sumbangan material maupun spiritual. Sesungguhnya orang-orang barat yang mengikut filsafat wujudiyah, ada namanya filsafat wujudiyah. Wujud artinya ada. Dia hanya percaya pada sesuatu yang ada di depan mata. Apakah Abdul Somad itu ada? Ada. Kenapa dia ada? Karena bisa dilihat mata, bisa ditangkap dengan panca indera, bisa disentuh dengan tangan. Maka Abdul Somad itu ada. Adakah ruh Abdul Somad? Ruhnya tidak ada. Karena ruh tidak bisa dilihat mata, tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa diraba, ditangkap dengan panca indera. Maka tidak ada. Filsafat itu disebut dengan filsafat wujudiyah. Bahasa Inggrisnya materialism. Diambil dari kata materi, benda. Maka kalau tidak nampak, tidak ada. Malaikat kiraman katibin, tidak ada. Raqib dan atid, tidak ada. Alam barzah, tidak ada. Sorga, tidak ada. Karena tak dilihat oleh mata. Puncaknya adalah Tuhan, tidak ada. Maka lahirlah generasi-generasi ateis. A, tidak ada. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Tapi aneh bin ajaib, ketika dia mau mati kecelakaan, dia minta tolong, dia tulis SOS, Save Our Soul, selamatkan jiwa kami. Katanya tidak percaya kepada yang gaib, tapi dia minta selamatkan, Save Our Soul,
mestinya kalau tidak percaya kepada jiwa, tidak percaya kepada roh, tidak SOS, SOB, save our body. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia kita nyatakan, kami percaya kepada yang zahir dan batin. Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu dibangun, barulah bangun badannya. Maka membangun badan ini nomor dua. Tapi kalau kita tonton TV, iklan yang paling banyak itu membangun jiwa atau membangun badan? Membangun badan. Cobalah tonton TV, ambil kertas, bawa pena. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nanti, tonton. Kasih, ambil kertas, garis di tengah, buat membangun jiwanya, membangun badannya. Berapa yang membangun jiwa, berapa membangun badan. Air ini membangun jiwa, membangun badan. Membangun badan. Dia materi. Maka materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Masalah materi mana yang mau diselesaikan dengan materi ini? Materi ini. Materi mana yang bisa diselesaikan dengan sarapan? Materi lambung. Tapi masalah materi jiwa, sebetulnya jiwa itu beradanya di mana, Pak Ustaz? Di sini atau di sini? Ikhtilaf para filosof. Yang satu mengatakan fid dimag, di otak. Yang satu mengatakan fil qalb, di jantung. Saya tidak suka ikhtilaf-ikhtilaf. Karena kata Nabi, kata Allah dalam Al-Qur'an, kata Nabi dalam hadis, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan kamu ikhtilaf, nanti hati kamu ikut menjadi ikhtilaf. Saya mengkombinasikan aja antara dua pendapat ini. Berawal dari jantung naik ke otak. Jadi kalau ada mengatakan, sebetulnya kita saat berpikir itu di mana? Di sini atau di sini? Am ala qulubin afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci? Kalau begitu, berpikir itu di hati katanya. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa letaknya itu yang ghaib, itu letaknya di hati. Dan banyak sekali hadis-hadis mengatakan di hati. Tapi banyak orang selalu mengatakan, marilah kita berpikir. Pernah enggak orang ngomong, marilah kita berpikir? Think. Marilah kita berpikir. Lalu saya temukan ada pendapat yang mengkombinasikan antara duanya. Kata dia, berawal dari jantung, dari kemudian itu kemudian naik ke otak. Sesuai dengan para dokter ahli medis kita juga berkata demikian. Berawal dari degup detak sembusan darah di jantung, dari jantung lalu kemudiannya menyembur ke otak, otak ini disegarkan, lalu dari otak turun ke mata, dari otak ke tangan. Makanya orang kalau sudah bermasalah otaknya, makan otak-otak. Kalau sudah bermasalah di otak, akhirnya bermasalah lain. Makanya penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling ditakuti orang zaman sekarang, akibat dari banyaknya lemak, minyak masuk ke dalam darah, akhirnya terjadi penyumbatan saluran darah, lalu kemudian na'udzubillah terjadilah hal-hal, mati badan sebelah, stroke dan lain sebagainya. Tapi insya Allah orang-orang yang soleh, makan yang dijaga, apalagi sekarang 10 awal Muharram, bulan mulia, bulan haram, bulan banyak dipakai untuk beribadah. Jangan sampai tinggal puasa sunat 9, 10, 11. Gak bisa 3 hari 9, 10 saja. 9, 10 pun gak bisa 10 saja. 10 pun gak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian kalau dipakai teori-teori Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berbuat itu bukan mengikuti analisa akal, tidak pula mengikuti hati, tapi dibantah Allah itu semua. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya ingin menjelaskan, materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Sedangkan yang dimaksud dengan non materi, membaca Quran, zikir, duduk dengan orang-orang soleh, pengajian, tasbih, tahmid, takbir, solawat, majlis ilmu, itu adalah menyelesaikan
non materi. Makanya kita Islam ini diajarkan keseimbangan. Jangan kau angkat suaramu tinggi-tinggi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara nabi. Orang Arab badui yang tidak sopan meninggikan suara di depan nabi. Turun ayat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Maka kata Allah Ta'ala yang paling baik itu pertengahan. La tajhar bisolatika. Jangan kau jaharkan doamu terlalu melambung, melengking. Wala tukhafit biha. Jangan pula kau khafi sampai tak terdengar. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi carilah jalan tengah. Makanya umat Islam ini adalah jalan tengah. Umat ini adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu dinaikkan ke atas terlalu tinggi. Wa qalatil yahudu Uzair binullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Al-masih anak Allah. Terlalu tinggi. Yang satu pula Yahudi mengatakan Isa anak zina. Mereka tuduh Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu. Anak zina. Jatuh ke bawah, rendah, hina. Maka abuki mura'a sawin. Bapakmu bukan preman, orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu bukan baghiyah, wanita tuna susila. Datang orang Yahudi menemui Maryam yang baru saja melahirkan anak. Makanan qasiyah. Dia tidak tahan mendengar buli-buli. Mengapa dia punya anak tanpa suami? Kenapa dia bisa hamil? Membuli. Habis dia dibuli, akhirnya dia pergi mengasingkan diri. Makanan qasiyah. Di tempat yang jauh dari Palestina. Nah, jadi di antara yang suka membuli ini, Yahudi. Jadi kalau ada suka membuli ini, otak-otak Yahudi. Maka larilah Maryam. Jadi kalau mau belajar dari bagaimana Maryam dibuli orang, bagaimana cara dia? Pergi, lari. Kita sekarang kalau dibuli orang, gak perlu lari, cukup matikan handphone. Lalu kemudian dasar pembuli, orang sudah lari, ternyata mereka datang ke sana. Mereka datangi langsung. Apa kata mereka? Makanat abuki, makana abuki mura'a sawim. Bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan wanita tuna susila. Titik. Kalau ayat itu dilanjutkan tidak layak menjadi kitab suci. Bapakmu bukan preman tengik. Ibumu bukan wanita tuna susila. Kalau dilanjutkan, mengapa kau punya anak hasil zina? Apa yang dilakukan Maryam? Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang yang jahil, itulah jawabannya. Tidak menjawab orang jahil, itulah jawabannya. Apa yang dilakukan Maryam? Fa'asyarat ilaih. Maryam cukup menunjuk anaknya. Isa yang terbaring, sesosok bayi. Fa'asyarat ilaih. Maryam menunjuk anak. Kata Maryam, bayangkan tiba-tiba kalau datang orang sedang membuli, kenapa kamu bisa hamil gak punya suami? Bapakmu bukan orang jahat. Ibumu juga bukan wanita tuna susila. Kenapa kamu bisa punya anak haram? Oh, makin marah dia. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kamu suruh kami bicara dengan anak kecil ini. Bagaimana kami bisa bicara dengan anak ini? Disitulah Allah Ta'ala menunjukkan mukjizatnya. Seimbang antara zahir dan batin. Yang dilakukan oleh Maryam itu adalah zahir, menunjuk anak. Tapi yang dilakukan Allah adalah batin. Islam mengajarkan seimbang antara zahir dan batin. Jangan orang hanya batin saja. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah itu batin kamu. Gara-gara ini santri-santri tak mandi pagi. Kamu kenapa matanya? Allah hanya melihat hati kita, Pak Ustaz. Makanya ketika bercermin kita diajarkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Makanya di azikra yang zahir ada, yang batin ada.
merugilah orang yang berada di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka adalah ayam-ayam mati di lumbung padi. Yang dari Sumatera, selamat, karena nyebrang pulau. Kalau mau datang kemari, rapid test dulu. Bukan sembarang. Nih, masih ada bekasnya. Saya selamat. Saya tidak termasuk ayam mati di lumbung padi. Karena lumbungnya jauh. Tapi yang ada di sekitar Jabodetabek, Lampung agak kena juga karena dekat kemari. Dulu seingat saya berbis-bis datang kemari. Lalu kemudian yang lebih dekat lagi, Bogor. Yang lebih dekat lagi, sekitar ini. Maka ini akan ditanya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu ditanya, nikmat terbesar adalah bisa tinggal di dekat azzikra. Nikmat terbesar, tapi tidak ada nikmat yang sia-sia. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Aku beri engkau nyawa, aku titipkan roh di dalam jasadmu, kuberikan ku kesempatan tinggal di dekat azzikra. Tapi kenapa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi? Perutnya mungkin kenyang, tenggorokannya mungkin tenang, matanya mungkin lapang, tidurnya lelap, tapi jiwa kosong hampa. Akibat apa? Akibat tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan muhasabah, tidak diisi dengan meneteskan air mata, tidak diisi dengan duduk bersama ulama, tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak diisi dengan kajian-kajian. Sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih. Tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramahi oleh orang motivator atau siapapun dia, mari isi anak kita dengan Islam, mari isi anak kita dengan iman. Tidak begitu guys. Kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong. Kita lahir sudah membawa iman. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadahum. Allah mengambil persaksian. Asyhada, yushhidu. Asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala, syahidna. Ya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Setelah kita diisi, barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, barulah turun ke bumi, barulah datang kemari. Lalu kemudian setelah di sini, lupa. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tidak ingat. Orang yang tidak ingat ini diingatkan. Fadzakir, ingatkanlah. Inna fa'ati adzikra. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati adzikra. Inna fa'ati adzikra. Adzikra bermanfaat untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah, bahwa dia akan hidup sekali lagi, bahwa roh dan jasadnya akan dipertemukan lagi. Apa mungkin kita ini akan hidup lagi, Pak Ustaz? Ucapanmu sama seperti ucapan Ausi bin Wa'il yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih, tak ada lagi warna. Lalu dia bertanya, hal yuhyi rabbuka hadzal idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini lagi ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai Jibril datang membawakan jawaban. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asy bin Wa'il yang tak percaya bahwa tulang itu akan hidup sekali lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
Dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada menjadi ada, sekarang setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada, akan dikembalikannya lagi menjadi ada. Sedangkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja Dia sanggup, apalagi yang pernah ada dibuatnya menjadi tidak ada, dikembalikannya lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Azmuz zanab, ujung tulang ekor sebesar ibu jari, tulang belakang sampai ke bawah, yang lain hancur. Ketika digali makam kuburan, ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja, ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja, yang lain hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur, kata Allah, disampaikan Nabi Muhammad SAW, ujung tulang ekor sebesar ibu jari. Maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk, tumbuh sel-sel tulang, tumbuh kulit-kulit, tumbuh darah daging, bangkit menjadi manusia sempurna di hadapan Allah. Masuk surga itu roh dan jasad. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai, air sungai, air sungai dengan gemericiknya masuk kaki ke dalam air sungai, itu adalah jasad. Kulit menyentuh air sungai terasa dinginnya, itu jasad. Zamharira, zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah. Kenapa cahaya matahari tidak tembus? Karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain, sehingga kalau duduk di bawah maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu jasad. Maka yang masuk surga itu adalah roh dan jasad menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masuk surga cuman roh, saya enggak mau. Mimpi masuk surga. Abdul Somad akan masuk surga beserta roh dan jasad, kembali sempurna. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Menangis semua orang tua, sedih karena tak masuk surga. Nabi tersenyum, kata Nabi, bukan kamu tua tak masuk surga, kamu akan kembali muda usia belia, 30, 31, 32, 33. Karena masuk surga itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang bisa menikmati dunia, begitulah mereka masuk ke dalam surga. Apa makna ucapan Nabi itu? Ruh dan jasad masuk ke dalam surga Allah. Lagi-lagi kita sedang diajarkan keseimbangan, bahwa kita lahir membawa iman, tapi iman ini bisa mati. Benih letakkan di tanah pasir kering kerontang, tidak disiram, mati dia, kering. Bagaimana menghidupkannya? Dihidupkan dia dengan ilmu. Tidak ada majlis ilmu yang paling banyak untuk saat ini, majlis ilmu di Az-Zikra. Semua ustaz didatangkan kemari, Ustaz Tengku Zulkarnain, Abah Raud tidak usah disebut lagi, memang beliau guru dari almarhum, Masya Allah Tawarakallah. Lalu kemudian para masyaih, Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, tak dapat disebutkan satu persatu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, para alim ulama, alumni Al-Azhar Mesir, alumni dari Yaman, Tarim Hadramaut Darul Mustafa, Rubat Tarim, berdatangan kemari semua. Majlis ilmu, majlis ilmu. Lagi-lagi ayam mati di lumbung padi. Apa sebenarnya yang terselip dari peribahasa itu? Iman mati karena tidak disirami dengan ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu. Datang seorang jamaah menemui saya, Ustaz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, gak mempan. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga. 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah. Dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa diambil orang? Kenapa? 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 Kenapa dulu enggak ternak ikan aja? Kenapa enggak ternak puyuh?
berbulan-bulan gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur, Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah, kenapa tanah? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya itu tidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu tidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak pernah penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah. Turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, solawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaki, sudah halaqah, kenapa enggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wudu dulu, salat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam tahajud. Paksa-paksakan diri siang salat qabliyah, salat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi solat duha. Paksa-paksakan diri solat subuh berjamaah. Barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja. Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas. Tapi manfaatnya tidak sesuai, karena yang ditunggu itu buahnya. Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah, sementara semangka yang kecil buahnya besar? Oleh sebab itu maka mesti berbuah. Benih disiram, berbatang, berputih, berbuah. Buahnya ranum, cantik dan indah. Begitu dibelah tak bisa dimakan. Kenapa? Ulat semua isinya. Oleh sebab itu mesti dijaga. Benihnya disiram. Apa yang bisa menjaga ini? Diprotek dia. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel, tapi karena disemprot pestisida. Ulat tahu ini ada pestisidanya, maka dia tidak makan. Kita enggak tahu, dimakan.
Ikan asin tidak dikerubungi lalat. Tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin. Kenapa? Karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin. Manusia enggak tahu. Pintar mana manusia dari lalat? Jangan jawab. Akhirnya orang makan, menumpuklah pestisida dan formalin dalam darah. Apa namanya? CANCER, cancer. Karena dia tidak larut dalam tubuh. Yang lain-lain larut, makanan-makanan larut menjadi energi, menjadi sampah, dibuang menjadi kotoran. Sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk, tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riya, maka saya enggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kenapa kamu enggak pakai sorban? Takut dipuji orang, riya. Pakai saja sorban anak. Jangan takut dipuji orang. Pakai sorban, yakinkan diri. Baik. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Ada masanya nanti pakai sorban. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi beramal, tapi saya enggak tahan Pak Ustaz dipuji orang. Luruskan. Karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Alladhi yuwaswisu fi sudur. Dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari dua aspek. Minal jinnati wan nas. Dari yang zahir, dari yang batin berdatangan dia. La uwiyannakum, aku akan goda anak cucu Adam. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama roh masih bersemayam dalam jasad, selama masih hidup, dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah enggak ada obat. Bapak sudah koma, enggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya menghabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya, kapan tabligh akbar? Akhirnya saya terbangun. Kapan tabligh akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tabligh akbar. Datang. Saya heran, kok bisa saya yang datang waktu itu?
Saya mencoba menganalisa, kenapa waktu dia koma itu saya datang. Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio? Enggak radio Pak Ustaz, MP3. Suara iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect. Ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang ketika kita koma. Hati-hati yang suka sinetron Korea, hati-hati yang suka Bollywood, itu yang akan datang nanti waktu kau koma. Saudara yang dimulai, saya tidak nakut-nakuti, cerita aja. Tapi yang ketiga, Astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan saat kita akan sakaratul maut, itulah yang akan datang ke telinga. Waktu saya melantunkan astaghfirullahalazim dengan irama itu, siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Sa'ari bin Ilham. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi SPN Pekanbaru. Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda karena pindah. Setiap saya lewat di situ, kenangan. Di sinilah pertama kali, dan itulah lagu itulah sampai hari. Maka kalau saya itu saya lantunkan, saya ingat orangnya, saya terbayang wajahnya. Itu betul kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang tidak akan pernah. Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin berpikir 2-3 kali. Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi meninggal. Saya tidak paham cerita itu. Karena Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau azan lagi. Tidak mengerti saya kisah itu. Ya, yang saya pahami, setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus Suriah. Disuruh, diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan, tidak mau. Diminta oleh Sayyidina Umar, Bilal datang ke Madinah azan, enggak. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain. Kata Sayyidina Al-Husain, datanglah. Bilal datang. Datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah, dan dia azan. Azannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan kalau dia azan, bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah. Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu lama sekali, dulu 3-5 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah Rasulullah. Ramai mereka datang. Luar biasa ini azan, kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawbu al abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi waqihi min fitnatil qabri wa 'adhabin nar. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أهله وتلامذته وطلابه من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل أبناءه وبناته من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل سوء وشر. اللهم اجعل هذا المعهد الذكرى معهدا عظيما مباركا تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم احفظهم من الظلمات. اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau sayang dengan almarhum, hidupkan majlisnya, ramaikan, bangkitkan semangat, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta. Sab'atun yudhilluhum Allah, 7 orang yang dapat naungan. Yawma la illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersama karena Allah. Watafarraqa alaih, saya berharap saya dengan almarhum, saya dengan Abah Raud, saya dengan para sahabat termasuk yang mendapatkan naungan ini. Saya dengan almarhum tak ada hubungan kepentingan. Kami tak ada hubungan politik. Kami tak ada hubungan ekonomi. Kami murni karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan. Sayang dengan Nabi, hidupkan masjid-masjid. Sayang dengan ulama, hidupkan majlis-majlisnya. Jaga peninggalan-peninggalannya. Lanjutkan perjuangannya. Itu bukti sayang. Sayang bukan di tepi bibir, sayang bukan basa-basi. Oleh sebab itu, kita akan dituntut di hadapan Allah tentang nikmat besar ini. Mudah-mudahan kita lulus ujian dunia, ujian akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.